Hai semuanya, kembali lagi di vlognya Mila. Sekarang saya lagi di UI, mau trail run di bike park di taman UI. Nah, sekarang jam 6-an, janjian sama teman-teman jam 6.30. Nah sekarang saya mau unboxing sepatu dulu. Jadi kemarin itu baru beli sepatu trail, karena kemarin-kemarin kan saya belum punya sepatu trail. Nah jadi akhirnya kemarin beli sepatu mereknya Eiger. Lumayan bagus kan, ini trail. Nah dia di sininya tuh ada pelindungnya, jadi kalau misalkan kena batu atau ranting-ranting ya sakit. Sebenarnya dia ada lagi nih tipenya yang soalnya Vibram, tapi sayangnya kemarin gak ada ukuran saya, terus motifnya juga kurang bagus, adanya warnanya cuman putih gitu. Kalau putih kan kalau kotor PR banget ya. Jadinya belinya yang ini harganya 625.000. Lumayan kan? Nggak mahal dan support produk dalam negeri. Nanti kita coba di lapangan langsung. Nah, ini sepatunya empuk. Terus soalnya juga lumayan empuk sih. Ini perdana nih. Tuh. Kelihatannya sih lumayan kokoh. Tuh, penampakannya seperti ini. Warnanya tapi nggak ada pilihan lain, jadi cuman ini. Ini kalau saya biasanya kan pakai ukuran 37, tapi ini ukurannya lebih kecil daripada standar sepatu olahraga lain, jadi ini ukurannya 38. Beginilah penampakan sepatunya setelah digunakan, penuh berlumpuran. Tapi
Hebatnya sih ini ternyata dia cukup kedap. Jadi tadi nginjak becek dan genangan, kubangan segala macem, itu airnya nggak masuk ke dalam. Jadi dalamnya itu tetap kering. Ini juga dalamnya tetap kering. Cuman di awal itu mungkin saya nali ini kurang kencang atau gimana. Awalnya itu kan kerikil masuk ke dalam tuh. Nah terus pas apa namanya kubangan, tadinya saya agak ragu, kirain airnya masuk, tapi ternyata enggak. Bagus ini, cukup kokoh. Sekarang kita akan cuci ini. Baru udah gitu kita lihat gampang gak sih dia dicuci. Udah bersih, sekarang ternyata gak susah bersihinnya, tinggal disiram sama air. Baru yang nempel disikat pakai sikat gigi. Dan langsung bersih deh.